buang masa banyak-banyak. Pasal kita pun nak rekod untuk Abroi pergi ke YouTube channel Abroi, supaya hok mana tak sempat lihat tutorial ni, dia boleh tengok dalam YouTube channel dah. Okey. Jangan lupa tu YouTube channel Abroi Abmida Production. Kalau ketinggalan tu boleh tengok sana lah. Sana asubuh-subuh Abroi bubuh. Untuk tatapan sahabat-sahabat, adik-adik kita, peminat-peminat animasi Wayang Samak Sain, semua ada dalam tu. Okey. Hai, masuk-masuk dulu. Abang Roy, pakak mari tanya lori ayam kafe parking mana tu. Oh, sudah lah. Habis pakak ayak gitu. Ada orang parking belakang tu. Ha, dalam tanah ke okay? Dia dalam tu kena gali sikitlah bobo. Ada ayam kafe duduk tu, lori ayam kafe duduk dalam garaj. Ha, pagi ni kita tak geruk lagi. Kita buat hotline dulu dah. Kita buat hotline dulu. Ah, masuk dulu. Abang dah nak start dah. Masuk. Pagi ni kalau tak apa, mungkin sibuk belako. Jadi abang rakan ni. Cedek kita mana ketinggalan kita buat. Okey, sebelum tu abang nak cerita sikit. Muka abang nyelah sikit tu sebab skrin abang ni luar. Jadi dia cahaya dia kuat sangat. Jadi nyelahlah muka tu eh hok gelak ke. Dia jadi nyelah. Gitu. Gapo kita boleh buat dengan software ni? Dia kalau kita nak lukis muka kita, nak jadi kartun pun boleh kita menggunakan aplikasi ni. Kita trace muka kita macam mana kita nak lukis, ataupun kita boleh lukis direct dalam ni untuk jadikan satu karakter. Jadi banyaklah penggunaan software ni. Paling simple, paling mudah. Tak banyak konten-konten lah, tak banyak nak kena cari-cari apa nak masuk folder tu folder ni, tak payah. Dia cuma sikit-sikit lah. Okay. Jangan lupa share-share biar teman-teman kita, sahabat kita orang lain-lain tu berkesempatan pagi ni boleh tengok, boleh belajar. Anak-anak nak minat untuk buat animasi ko, grafik ko, boleh belajar hari ni. Abrawi ni secara percuma je di musim PKP ni kan. Jadi kita tak boleh nak gimana. So kita ajar aku online je lah. Kalau mana tak sempat tu boleh tengok semula dalam channel baru dah. Okay. Okay, kita mulakan dengan aplikasi kita. Okey, depan baru ni ni adalah layout software dia ni, aplikasi dia ni, Macromedia Flash lah. Ni abang nak direct ke kepada karakter. Kalau tak faham boleh masuk dalam channel abang Roy tu, channel Amida Production tu, boleh tengok abang ada buat part 1 dengan part 2 cara nak guna aplikasi ni. Ni part 3 dah ni. Part 3 ni kita nak direct kepada buat karakter. Okey, kita start dah. Pertama, seperti biasalah, sebelum kita nak mula ke drawing kita tu, kita pergi kepada, okey, apa lagi zoom sikit. Kita pergi kepada insert. Okay. Atas dia sekali ni dia ada insert. Macam kita nak buat background yang boleh ajar dalam siri kedua tu. Hai Wani. Boleh lukis muka Wani jadi kartun boleh? Boleh lah. Ni boleh nak ngajar dah ni.
Abang nak ngajar ni. Kena belajar lah mana ni. Okey. Okey, kita pergi kepada insert new symbol. Macam kita nak buat background tu. Okey, insert new symbol. So, pastikan berada di ni. Di template grafik. Grafik. Okey, sini kita type gapo ni? Karakter gapo kita nak buat. Okey, abang kata karakter Aberroy lah. Okay, Aberroy dah. Nah, misalnya ni abang buat simple-simple je dah. Okay, Aberroy. Kita okay sini. Okay, dia akan duduk dalam library. Ha, ingat dalam siri kedua tu abang ayat dah. Dia ada dalam library dah. Okay, so sini abang akan buat di atas ni layer ni. Abang akan taik muka kita tu. Face. Muka kita. Kita kena buat pertama kali kita kena buat round muka kita tu pak segi ko, bulat ko, buju ko. Situ pertama kali kita buat. Deh. Okey. Abroi ambil gun ni, kita ambil bulat ni. Okey, kita ambil bulat ni. Okey, Wani bak nukih memefe. Reti lukih orang Lydia. Tak apa Wani, abraja ni. Ha, hok tak pandai nukih hake pandai lepas ni. Lagu mana nak buat? Ha. Share Wani, share dah. Belaka dah share. Share like. Okey, abra pilih hok bulat ni. Okey, abang pilih bulat ke kita tengok bawah ni dia tengok warna cat bawah ni apa tak? Warna cat ni warna hitam. Kita klik dia sekali. Okey. Kita klik dia sekali, kita buat guna orang mentah tak nampak. Mentah tak nampak. So abang kena akak sikit. Okey, situ. Mula dah, semula. Okey, kita pergi ke bulat tadi. Okey, nampak tak bawah ni kalau ni? Ha ni. Klik dia sekali, kita buat line buat color dia tu. Ha ni, kita buat color dia. So kita klik situ. Pop. Kita buat color. Kita nak round saja. Kita nak outline dia saja. Okey, kita klik tu, dia akan jadi tubik tanda line lagu ni. Tapi dengan lain gitu. Okey, lepas tu kita pilih bulat tadi. Kita buat kita. Ni muka Aberroy lah ni, konon-kononnya lah. Ni muka Aberroy. Okey. Kita buat kelinga dulu sikit. Kelinga gitu. Ataupun nak suruh comel lagi, kita buat luar dulu. Kelinga gitu. Okey, abang lagi besar sikit. So kita boleh tengok. Okey, ni abang besar sikit. Kelinga ni kita belok sikit lah. Okey, kita belok sikit. Okey, kata kelinga berada di situ. So flash ni sedap dia. Kita boleh buat hok mana kita tak save. Okey, kita klik dia dalam tu. Kita delete. Salah. Kita klik dalam ni. Apa pasal bro? Gitu. Dia kelinga nampak? Kelinga ada dua dah. So kita copy hak ni, Ctrl C, Ctrl V. So hak ni kita buat rotate pun boleh, kita direct gini pun boleh. Ni kelinga alik ni. Okey. Gitu. Apa dah dia punya round tu. Sorry. Abang gitu buka gun. Okey, gitu. Ja Magic, kalau pakai Adobe Flash boleh juga ke? Boleh ja. Dia ada dua. Dia ada dua. Asal ada Flash ah. Dulu Macromedia Flash ni
Dia satu company. Lepas ni Adobe Flash ambil habis tu. Ha, dia jadi gabung habis. Boleh guna juga. Jadi hal ni lebih simple lagi lah. Takut orang tak payah kan. Dia lebih kurang sama aplikasi dia. Sama je. Ha. Ambo 2D tak pandai sangat. Kalau 3D insyaAllah boleh sikit-sikit. Oh, hebat. Ha. Lepas ni 3D tu abang malah nak cerita lagi lah. Hok Evan dah. Ha, jadi kita cerita hok bawah dululah. Ha, we kenal dulu benda tu. Ha. Okey, sekarang ni muka ni ada dah. Sekarang ni abang nak tebal sikit. Ha, nak tebal dia punya ni abang set highlight dia dulu. Abang highlight dulu, abang pergi ke bawah dia ni. Abang nak ambil dalam 3 dah. 3. Okey, baru nampak sikit ke? Okey. Abroi nak bubuh color kulit kita. Klik pada tanda cat dia tu. Okay, pilih lah kulit kita warna gapo. Okay, gitulah. Kita boleh ajar comel lagi. Ni abang tunjuk basic lah, basic. Lepas tu abroi nak buat rambut. Rambut abroi ni. Rambut abang kan. Abang pakai gun ni tak? Kita pakai gun ni lah. Okey lah. So kita pakai gun tu. Kita ambil line dia gini. Kita buat gitu dulu. Okey. Hak lebih-lebih ni biar dulu. Kita buat gitu. Okey. Hak lebih tu kita boleh buat. Klik dia kita buat. Lepas tu abang copy. Abang nak ada macam ada tebal sikit eh. Kita tengok sini dia ada macam gitu. Kita ubah. Ctrl C, Ctrl V. Okey, kita tak tahu. Kita buat hak lebih. Kita tarik tepi ni. Nak we nampak ada tu. Hak ni ada besar sikit lah. Pasal dia ke kepala kita ke pakai go tu. Nak besar lagi pun boleh. Ni abang buat basic lah. Okay, kita buat dulu. Color dia boleh buat. Pakai pioh gitu. ni nampak shape gemuk sikit tu. Ni nak baiki. Okay, kita baiki. Abang kurus sikit lah sini. We nampak. Gitu. So abang tarik dagu sikit lah. Okay, lepas tu abang rana buh janggut sikit. Janggut sikit eh. Okay, pergi kepada icon pencil ni. Okay, atas tu icon pencil tu ke. Ni nampak. Abang dah pilih hot ink dah. Ink ni dia bebas dia. Kita boleh trace go tu. Ni abang dah lukis menggunakan mouse. Mouse je. Abang ada pen. Ni tablet pen yang abang dah pakai ni. Abang lukis pakai ni lah. Kalau tengok warrior sama science pun tak boleh pakai gun ni. Cepat kita boleh lukis kan. So abang dah pakai mouse. Okay, abang nak buat kan janggut abang ni. Dia gitu. Dia kita tengok. Biasa kita nak buat karakter yang kena ada cermin. So depan kita, kita tengok cermin tu. Tengok. Okay, kita boleh buat gini lah sikit. Buat gitu. Itulah contoh. Okey, kita buat warna hitam. Hitam jangan menggunakan warna hitam betul-betul lah. Kita gunakan color cerah sikit. Jangan guna flat hitam. Pasal apa? Sebab kita nak buat shading dia guna warna hitam. Jadi kalau hitam tu tak nampak. First time jumpa abang masuk kat Darul Digital. Ya. Ingat lagi. Lama dah tak. Okey, tak boleh tengok komen dulu. Hai, assalamualaikum Pak Rosen. Terima kasih join. Pak Rosen ni otai kita ni. Kena belajar banyak dengan Pak Rosen. Bab karakter ni. Kalau saya ambil apa? Pak Rosen ni Mac Rosen memang iya.
Dan share. Thank you, Jah. Thank you, Jah. Nanti kita jumpa Yunai tu. Boleh? Nanti kita jumpa. Share-share lah belakang mana masuk hari ni tu. Jimmy Seni. Wow, Abiro start edit anime. Belum anime lagi, Ming. Abiro baru belah ajar aku buat karakter dulu. Hot simple. Okay? Okay, lagu mana Abiro buat warrior sama Saik tu? Ginilah. Okay, sekarang Abiro siap dah dia punya layout. Oh, topi Abiro. Topi Abiro tengok nak berkala lagi. Okay, kita berkala dah lah. Tapi Abiro warna hitam juga. Abiro tak sibuk hitam. Abiro berwarna... warna gani lah, warna purple gelap gitu. Nampak tak? Purple gelap gitu. Okay, lepas tu siap dah face. Kita siap dah lukis. Sekarang kita nak lukis mata, hidung, dan seterusnya lah nanti. Okay, dalam flash kita buat, dia panggil layer. Kan baru ajar dalam siri kedua tu, siri pertama tu, dia ada dah berajar dia cara nak buat layer. Okay, layer dia dah. Okay, sekarang ni face. Layer atas ni, face. Nampak tak? Layer atas sekali ni baru buat ni. Ni atas sekali tulis face. Face ni maksud ni ya. Ruang round ni. Abra nak bubuh shading. Basic shadow. Muka kita ni kadang-kadang dia ada kan. Nampak tak muka Abra ni? Sini dia cerah kan? Sini alik ni dia cerah. Pasal ada lighting kot luar masuk. Jadi kita kena gelak tepi sikit. Abro pilih brush hot paling halus sekali. Bawah tu. Abro nak buat. Okey, kita kata cahaya tu belah mana? Belah kiri. Belah kanan lah. Okey, kita nak gelak alik kanan. Mana cahaya ni alik ni? Alik kiri lah. Mana-mana pun boleh. Okey, so Abro lukis. Kita buat shading di topi dia dulu. Gitu. Tarik gitu. Katalah lah gitu lah. Termasuk dengan janggut-janggut dia sekali. Tengok sikit. Hot ni sikit lah. Kat tepi kita. Gitu lah. Okay. Nampak? Sekarang ni tu geligih Abra punya drawing. Kena kontrol. Salah kita kontrol Z balik. Apa tak segeri lagi? Abra nak smooth. Okay, tu LS ni pakai smooth. Buat semula. Nampak dia akan ikut kita punya tu. Gitu. So, kita buat shading dia, color dia . Kita nak gelap sikit. Jangan guna tone lain lah. Kalau boleh guna tone yang sedia ada dalam ni. Okay, kita guna tu dia ada. Kita pilih eyedropper tu. Dia ada tepi ni ada eyedropper. Kita klik pada color kita dah lah ni kan. Klik pada color kita. Kita ajak kot biru atas sekali alik kanan tu. Alik kanan tu dia ada. Dia ada tu. Kita boleh gelap situ. Ataupun cerah sikit. Pasal cahaya kot tu kan. Kita cerah sikit pada asal. So kita klik. Kita fill dalam tu. Fill jangan ada putus dah. Kalau putus, dia akan jadi tak masuk. Kalau kita buat tu tak masuk fee dia tu, maknanya ada hot tak sambung. Jadi kita kena buat sambung lah kau. Okey, gitu. Kita ni kita nak cerah alik ni, alik kiri. Maknanya gelak lah. Kita gelak alik ni. Kita gelak sikit. Gitu. Okay. So warna kulit pun sama. Kulit ni macam-macam. Kadang-kadang dia tak sabar. Abra pilih suku je. Kadang-kadang abra pilih color lain sikit. Ambil cahaya hot cocoa gelap sikit. So kita terlapis. Gitu. Okay, so outline tadi kita double click. Lepas tu kita delete. Double click kita delete. Okay, janggut tadi ni pun ada tadi kan. So kita gelapkan sikit.
Ah, gitu. Ni simple lah. Kalau nak lukis comel-comel sikit dia punya apa? Baik nombor satu. Macam kayak kelingo kita kayak ada gotu, ada lain-lain kita buatlah. Ni kita boleh buat secara tambahan nanti. Okey, siap dah interface. Kalau nak comel lagi, ejah lagi lah. Buat lagi comel-comel sikit. Okey, ni siaplah face. Siap satu layer. Okey, atas ni kan face layer. Kita lock selalu. Lock kunci. Bukan lock. Lock gitu je. Kita kunci. Okey, lock supaya kita nak buat benda lain tu dia tak kena terganggu dah. Ha, dia dia kunci. Hai Izwan Hadi, terima kasih Izwan Hadi. Masuk. Otai join. Jangan main-main. Otai duk perhati tu. Hai Faiz Hafizuddin. Saiful Amri. Hai Cik Saiful kita tu. Syami Razali. Nik Zawawi. Assalamualaikum belakang. Selamat pagi belakang tu. Thanks join tutorial sama Amru hari ni. Okay, lepas tu Abang nak buat kening dulu. Ataupun mata pun boleh lah. Okey. Abang buat kening dulu dalam flash ni. Sebab apa? Kenapa abang buat layer-layer-layer? Sebab kita nak buat animasi mudah. Dia tak mengganggu. Okey. Kita buat kening dulu. Okey, abang pergi ke new layer atas tu. Atas ni dia ada new layer. Abra taik sini kening. Okey, kening Okey, kening abra pakai outline abra malam nak lukis gitulah. Okey. Abra buat luar dulu. Kita buat gini. Gitu. Okey, kita buat mana? Jangan guna warna hitam dah. Guna warna kelabu sikit. Tidak 100% hitam. So, abang buat gitu. Dan abang akak sikit. Tu sedap dia pakai flash ni. Dia boleh buat gate tu. Oh, kena abang tahu. Gitu eh. Aduh. Pemaan dia ni. Baiklah. Kita buat sampel dah. Okey. Bila siap kening ni, dia boleh group. Dia boleh group. Kita menggunakan control, kita select kening tu, kita group ke dia. Group ni supaya kita tak boleh nak ejah-ejah lah, kita nak fix dia lah gitu kan. Group dia control G lah. Control G. Control G dia group, dia akan jadi empat segi gini. Okey, tak okey kening kita gitu. Jadi super munggu lain. Okey, so kita kecil dia sikit. Kita pergi ke gradient transform tu. Okey, kita kecil sikit. Dia boleh ajah-ajah tau. Okey, tak gitu. Okey, lo ni dia macam ada koci tau. Dia macam ada kita nak tak bebas kita nak tu dia tu. Nak sesama-sama tu di hujung sana tu. Okey, kenapa dok ni? Ni. Ada ikon masih magnet. Ikon magnet ni dia macam dia lock kita tu dia koci. So kita buat ikon ni kita bebas nak buat gano. Nampak? Kita bebas. Kalau ada lock tu tak boleh dia jadi ikut dia. So berat. Okey, buat gitu simple. Okey, siap. Kening sebelah. Lepas ni kita buat sebelah-sebelah. Kening sebelah. Abang control C, control V. So abang copy lah. Tak payah nak lukis banyak-banyak kali. So kita betul sini lah. Okay, ada kening dah. Jadi kening dah.
Okey, siap dua kening tu. Kita group dua-dua tu. Kita group dah. Kontra G, ya, eh? G. Gana G. Okey. Dia sekarang ada dua kening. Hai Nik Zawawi. Kemah. Thank you ja. Mamat Syairan. Thank you Syah. Cik Fakih. Belajar. Bubuh laptop depan tu. Syamir Razali dek perhati tadi lagi. Perhati ni. Perhati. Belajar. Okey. Roslan Ghazali, Sabah Abiro ni. Ni kata-kata belakang ni masuk ni. Okey. Siap kening. Mata pula. Okey, kita buat mata pula. Okey, mata pula dah. Okey, mata Abiro ni lagu mana? Kalau ada cermin depan boleh tengok. So, kita tengok. Abiro nak tengok di apa? Okey, sekejap dah. Okey. Tu nampak jadi dua kening dah tadi ke? Tadi tak nampak. Biasalah, tak canggih mana guna goni lagi ni. Lagu tu lah. Okey. Lepas ni ada kening. Kita tengok ada kening. Kita nak buat mata. Okey, mata Abiro ni lagu mana? Abiro ke mata ripi. Nak kata Cina tak seperti Cina. Gitu. Hai Datuk Khairi, assalamualaikum. Terima kasih. Masuk. Datuk nak belajar animasi juga Datuk. Okey. Mata dia berbuat simple. Okey, kita buat mata kita ni dua super ya kan. Okay. So, kita buat sebelah dulu. Macam buat kening tadi. Okey, kita kunci dia lalu. Supaya tak mengganggu nanti. So, kita buka layer baru. Insert layer, kita taip mata. Mata lah. Okey, mata. Okey, kita buat gitu. Okey, mata gitu. So, kita tengoklah kalau mata kita ni ada tu ke, kita boleh lukis. Itu so dalam flat ni kita boleh ajar-ajar. Kita agak sikit. Agak sikit gitu. Nampak tak? Udah besar sikit. Cara nak buat mata ni. Gitu. Lepas tu dia ada dua keadaan. Setengah animasi kita buat tu, mata kita ni dia boleh gerak. Kalau animasi dia boleh gerak. Kita tengok kan, kita pandai kan, kita tengok situ. Gitu. Jadi hari ni aku tak cerita lagi tu. Waktu nanti coming soon. Ni kita buat mata saja dulu dah. Okey, kita buat mata. Itulah. Okey, apa buat gitu dulu. Kenapa apa buat gitu? Okey, biasa ni kita lah. Kita buat dulu, so kita buat dulu. Lepas tu kita buat lah. Pak atas tu kita buat, bilik. Kita ambil dalam tu saja deh. So, jika fill color tu, mata Abiro ni warna gapo? Ikutlah kalau warna hitam, sample lah, apa? Warna hitam gitu. Anak mata tu warna hitam betul lah. Okay. So, flash, walaupun warna putih, kena bubuh juga color putih. Sebab dia akan jadi transparent kalau kita bubuh dalam gapo-gapo lah. So, kita klik hitam tu tak apa. Okay. Lepas tu, klik putih balik. Okay. Kita buat outline dalam ni. Double click pada outline ni kita buat. Barulah dia nampak. Gitulah. Mata. Nak comel lagi kita boleh buat gradient. Gradient ni lagu ni dah. Ada tanda bawah dia ni, tanda macam gelak ceroh gitu. Okay, apa refi eh.
Okey. Ha ni yang berbuat gradient ni mata ni. Nak suruh nampak. Ha tak suruh lah. Tu sangat ke. So. Ha mata berbuat tu gitu. Ha gitu. Lepas tu birat-birat ni kena bubuh color tu. Warna putih. Ha, tak nampak sih. Kalau confuse, was-was, buh warna lain dulu gitu. Ha, lepas tu buh warna putih. Okey, putih. Okey, siap. Nak buh kening kau nak berapa? Bubuhlah. Okey, berbubuhlah dah. Kening ni abang nak pakai line dia satu. Eh, pakai kening pula dah. Bulu mata. Okey, baru buat gitu. Ha, gitu. Lepas tu, kita buat warna hitam. Warna hitam lah. Okey, warna hitam, warna tu lah. Warna koko. So, baru buat outline dia. Kita akan nampak gitu lah. Okey. Hai Zahri Sam. Datin Sri. Welcome welcome Muhammad Badrul. Hafiz Aberella. Okey, tolong share share like like banyak dah. Kita kongsi sama-sama ilmu ni. Okey, sekarang ni siap mata. Kita kecil lah. Bubuh biasa sesuai. Tak okey mata besar gitu kan. Kita tengok. Jadi mata gapo ni. Kita kecil lah sikit. Secukup rasa lah dipanggil. Kecil secukup rasa. Okey. Okey, sekarang dah nampak dah mata kita tu. So, abro highlight selagi kita copy, kita paste macam abro tadi. Ctrl C, Ctrl V. Okey, lepas tu kita pergi ke modify, kita nak transform. Transform. Flip horizontal lah, dia balik. Dia flip horizontal ni dia akan balik. So kita letaklah. So abro adjust lah sikit. Kita dah. Sama molek. Ha, ni macam mu'alah dah nampak. Ha, gitu. Okey. Mata sudah ada. Nampak lebar sangat ah. Ni kita tengok ah. So, kita nak adjust muka tadi biar masuk sikit. So, abang lagi klik pada face mula tadi, buai koci tadi. Okey. Jangan klik dalam ni lah. Jangan klik dalam ni. Klik di butir halus atas tu. Ada butir, ada titik halus tu. Klik sana. Kita kecil sikit. Okey, gitu. Kita koci balik. So, pergi ke mata balik atas ni. Jangan kucar dalam layer ke lain tu. Jangan masuk layer kening nak ngejah layer face. Layer mata-mata. Okey. Habis kecil sikit. Tak molek lah. Sorry. Okey, siap lah mata tu. Bila siap mata, kita koci pula. Okey, kita tengok. Hok mana benda tak gerak, tak ada animate, kita hanya buat dalam satu layer lah. Kalau macam mulut dia gerak, so kena buat layer lain. Mata dia akan gerak, kening akan gerak, kena buat layer lain. Ni hidung, hidung dia tak gerak. Kita buat layer yang sama dalam face tadi. Okey, kita pergi ke face balik, kita buka koci dia, kita buat hidung. Berapa kali apa? 3 lah.
Okey, kita buat hidung. Okey. Kita buat hidung. Setengah orang ni dia lukis stroke gitulah ada. Macam-macam lah. Setengah tu dia buatlah kok ni pun ada. Okey. Dia buat gitu pun ada. Gitu. Abang aku buat hidung lah. Okey. So, lagu tu lah hidung Abang Roy. Nak kata kepek tak seperti kepek. Munggu orang tak answer mana, okey? Okey, gitu. Okey. So, kita kunci balik. Mana kita tambah hidung saja. Kalau nak busi heading ke apa tu, busi tu lah. Okey, sekarang kita nak buat mulut pula. Okey. Kita pergi ke new layer, kita tarik lip. Lip, lip ni mulut lah. Okey. Kalau kita nak buat animasi, kita kena kena sediakan, kena lukis banyak mulut dia tu. A buka O. A. Kalau animasi kita perlukan benda gitu. Jadi abang tak buat animasi lagi ni. Abang nak cara nak buat gua ni dulu. Okey, mulut dia simple ya abang. Guna line tu tarik gitu. Okey. Senyumlah sikit. Gitu. Cuba gitu. Ataupun kita boleh lukis juga. Boleh lukis banyak-banyak lah. Kita nak gana. Nampak tak? Jadi muka siapa tak tahu ni. Okay. Hai Afi. Hai Jazlan. Masuklah. Pok Yobano. Sinabana. Masuk belakang. Share-share tu deh sobat. Share-share belakang. Okay. Sekarang sudah ada belakang dah. Mulut apa semua ada dah. So apa rana. Itulah. Lock dulu. Okay. Sekarang ni kita sudah ada palo. Belum masuk tubuh ke apa lagi tu. Baru palo dulu. Okay. So ini adalah lukisan yang kita buat siap dalam library, deh. Dalam library dia panggil. Top hair tu kena masuk dalam siri satu lah, berapa ayat dah satu. Okey. Sudah ada dalam library, deh. Okey, kita nak pergi ke panel paparan pula. Mana panel paparan tu? So panel paparan kita klik scene atas dia ni, scene satu. Ile, bukan ile, dia ada ya, ada dalam library. Panel paparan ni, ni lah tempat kita akan tunjuk presentation kita ni. Ni. Dia layer akan jadi tak satu balik. Sebab ni layer lain dah. Tadi library. Ni layer dalam paparan eh. Okey. Sebelah kalau kita tengok sebelah apa? Kanan apa tu? Nampak muka tadi. Tak nampak muka tadi. So kita heret dia masuk. Oh sorry. Okey, sebelum kita nak start masuk dalam paparan ni, kita mesti kena ada background. Okey. Dan seterusnya lah. So Abrai tak buat background gapo lagi deh. Kita nak tahu dia duduk dalam ni dulu. Gitu. Okey, sekarang ni kita sudah ada. So Abrai tak gini. Okey, kita sudah ada dah pala. Nak kena gitu ke, nak kena gini ke? Okay. Gitu. Ni dalam panel. Okay, biar dulu. So, okay, seterusnya kita nak buat tubuh dia skrap dulu deh. Kita buat tekok dia dulu. Sekali dengan tubuh dia ni kita buat siapa mana ikutlah siapa skrap kau dulu.
Okey, nak buat tubuh kena buka layer pula, insert layer, new simbol balik, taik situ tubuh lah. Ha, tubuh. Okey, tubuh dah. Pertama kita buka layer palo dulu. Palo ni buat apa? Hak kita lukis tadi. Okey, palo dah. Okey, kita pergi sebelah kanan ni klik palo tadi. Okey, so kita kecil sikit. Okey. Kunci dulu. Okey, buka layer baru. Kita buat tubuh dia. Okey, layer ni hak mana duduk atas, hak itulah akan duduk depan. Okey, kalau duduk bawah pada dia ke bawah, dia duduk belakang. Ha, gitu. So apa buat tok depan dululah. Paling kita tok dia belakang. Pasal apa kita nak buat tekok dia ni, kita akan nampak. Okey, buat gini. Ha, so. Tu. Ha, gitu. Sikit sikit. Eh, pakai baju ke apa? Nak baju t-shirt, t-shirt lah. Kalau ada kola, berkola lah. Ha, so. Abang dah tutup. Kalau kita tak tutup, kita fill color dalam ini, dia tak boleh lah. Dia tak apa. Dia tak masuk lah. Ha, kita. Warna kulit, ambil warna hok kita. Hok ada dah. Guna eyedropper klik lah. Okey, gitu. Tengok, dia duduk depan ni. Badan ni duduk depan palo. Jadi, dia, kita senang nak lukis lah. Okay. Ha, paling kita tak belakang. Okey, kita buka gitu sikit lah. Okey, buai hok mana tak say tu. Okey. Macam biasa tadi, kita buat shape dia. Rengkah-rengkah lah berbuat ni. Okey, kita. So, klik pada eyedropper, klik pada baju tadi, kita gelak sikit. Okey, kita gelak sikit. Ha, gitu. Gitu pun boleh. Hak ni kita pergi sini balik. Kulit gelap dia tadi tu. Okey, sekarang sudah ada baju. Ha. Lukilah, nak suruh comel-comel buat keduk-keduk ya, sikit gitu ke buatlah atas kreativiti masing-masing dah. Okey, kita pun lah ni di atas ni. Nak taik nama layer badan dah. Okey. Di atas. So abang tolak cara dia nak tolak gana. Okey, abang zoom. Okey, ni ke? Ada dua tu. Ada dua ni. Kita tolak mari gini. Tarik dia drag. Ha. Tarik mari bawah. Okey. Kalau naik atas, naik atas. Ha, okey. Abang besar sikit. Okey, kita tarik mai bawah, tarik mai bawah, dia akan duduk belakang kita. Ha, bila siap, Ctrl G. Group, group dia tak boleh kosek lah. Kalau nak itu balik, Ctrl B. Ha, nanti abang bagi teks dia tu. Nak tanya boleh tanya dah lelah dah. Kita direct senang abang tengok. Hai Muhammad Anwari. Ah. Samlina, ah, nah. Masuk nah. Share-share banyak nah. Pacak pok gede tu, pok tak. Cik Mi. Ah, selamat pagi belakang tu. Ah. Okey. Tubuh habis dulu ni. Dia nampak belok sikit ah tu, nampak panjang ni sikit. Ah, kecacat test sikit. Okey, kita tengok ah.
Mana boleh tu, so kita control B balik. Control B ni dia nak ungroup. Control B dia ungroup. So Abra halak sikit lah. Kalau set tu Abra nak masuk, kita sama lah, bagi sama. Gitu. Okay, kita control G balik. Group. Okay. So sekarang kita sudah ada muka dengan tubuh. Belum nak buat animasi lagi ni. Tak boleh nak buat gerak lagi. Kena siap karakter dulu. Macam kalau Oya sama Said, Abra siap satu-satu. Muka dia, tubuh dia, suku belakang. Okay, nanti Abra akan tunjuk lagu mana Abra buat tu nanti. Ni nak suruh peher dulu macam mana Abra buat. Okay, siap. Okay, sekarang siap dah karakter kita. So, kita pergi ke panel paparan tadi. Kita tengok hok tubuh deh. Bukan hok palo tadi, hok tubuh. Kita tarik masuk ke panel. Okay. Lagu ni lah panel kita. Kita render tu, dia akan ikut panel hak putih ni lah. Okay. Abra nak buat background belakang ni. Background ni, kita boleh import JPEG file ataupun kita boleh lukis diri pun boleh. So Abra ingat nak lukis apa? Tak usah buat background lagi lah. Abra nak buat kosong. Macam kita ambil gambar pasport eh. Okay, Abra pergi ke bawah dia ni. Okay, dia ke layer naik atas. So kita tarik main bawah, kita tarik situ, bikin lah background. Okay, background. Kita klik empat segi ni. So kita tarik biar lepas daripada garis putih tu. Putih tu ketah kita. Kalau lepas tu dia dia tak kena apa lah bila kita compile tu. Okay, so Abra nampak warna. Gambar pasport eh, dia nak pergi ke biru. Abra pakai gradient eh. Gradient. Okay, kita fill jalan tu. Okay, buat koci dia ni. Kalau lock fill ni dia tak akut ke ni. Kita koci ke tu. So pergi ke gradient tu. Kita kita nak buat lagu mana. Okay, so lah ni kita ada buka air besar. So kita nak tengok buat kerja dalam frame hot paparan nanti. Control shift W. Control shift W ni, so kita adjust satu dia dalam 50%. Okey, inilah paparan yang kita akan nampak nanti. Gitu. Hai Cik Mi. Selamat pagi. Assalamualaikum belaka tu. Muhammad Burhan. Terima kasih. AB Studio Jam. Masuk. Zuha Abdullah. Land speaker. Syamir Razali, ejah save animasi tu kemah. Itu perkara wajib kalau kita buat kerja gani ni. Kena save. Okay. Cara nak save. Okay. Cara nak save. Abang nak ayat gani mentagi. Cara nak save dah. Kita pergi ke file macam biasa lah. Save as. Kita save mana. Ni. Dalam folder gap. Okay. Abang tarik situ. Gambar. Pasport. Okay, save extension dia FLA. Bukan JPEG ke apa, GIF ke doc. Dia master copy dia FLA. So kita save. Gitu ya. Next time nak bagi pulak ke nak buat tu, buka file tu je lah.
Okey. So pukul 11. Abang berhenti dalam pukul 12. Nanti kita sambung hotline pulak lah. Kalau nak cerita sini panjang sangat. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ha, nak tanya. Lepas ni mungkin boleh buat karakter sendiri dah. Satu lagi, kita nak lukis muka kita sendiri ke? Kita ambil gambar kita, kita trace. Ha, cara nak trace macam ginilah. Okey, belajar tracing. Kalau ni siap dah, siap dah. Hai Hamidi Hussein. Sila share-share belakang sahabat-sahabat kita dah. Share because orang-orang mana boleh tengok lagi. Kita sebarkan ilmu-ilmu gini. Mesti PKP ni kita duduk rumah kan. Jadi buatlah sesuatu perkara yang boleh mendatangkan manfaat selain daripada kita buat kerja-kerja lain lah. Okay. So background ini abang group control G, abang lock dia situ. Kita tak kasih lah. So kita boleh letak lah mana-mana kita nak letak dia ni. Katakan abang nak masuk grafik, nak import lagu mana. Sini abang tutup dulu background dia ni, pakoh. Dia ada, kita pakoh tak sempat tengok. Kita buka layer baru, tarik bawah sekali. Okay, import. Okay, pergi ke file. Kita import file. Dia akan keluar dua gitu. Nampak tak? Kalau telefon ni dia halus, so abang besar sikit. Gitu. Kita pergi import. Import. Okay, kita pergi import. Ada import to stage, import to library pun ada. Ada belakang. Tapi kalau kita import to stage, dia automatic akan masuk dalam library juga. Biasa buat dalam library dululah, import to library. Okey, bila import to library, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar lah file tu. So kita carilah dalam gapo kita tak background kita nak cari tu. Katalah berat ambil ni. Dah. Kita apa cari? Okey. Abang ambil gambar. Ambillah gambar mana-mana. Okey. Import lah, kita klik okey tadi. So gambar tu dia akan ada dalam library sebagai grafik lah. Sebagai grafik. So kita tarik dia masuk ke layer atas tu. Bawah tu, sorry. Layer bawah sekali. So besarlah sikit. Tekan shift. Kalau buat animasi dia kena ada bahagian buat background, bahagian buat anime, banyaklah dia ada bagi-bagi tugas. Kita. Okey, hari ni setakat tu je abang boleh terang. Nanti banyak-banyak takut tak faham pening. Kalau nak lebih lagi, kena follow abang punya channel lah. Abang akan beri keterangan sana. So ni abang ajar cara kita nak buat tu dulu dah. Cara nak buat karakter tu bersama dengan grafik. So kita boleh letak lah mana-mana kita nak letak. Nak kecil ke, nak besar ke, duduk mana-mana situ. Ikutlah kita nak letak mana. Boleh letak situ lah. Supaya kita boleh buat macam baca berita. Sorry. Alhamdulillah. Dia ni ada kod biga tepi ke. Ni untuk top video kau gapo. Tu dalam editing lah. Dalam editing itu video kita boleh buat. Okey, abrono. Okay.
Okey, ini abang nak kau tu. Okey, abang nak slow sound sikit. Ha, gitu. Okey. Okey, tengok komen dulu meta. Okey. Hai Farah Aina. Ha. Hamidi Hussein. Ah, Faizul Rabhan, Mak Min. Oh, ada berlaku ni. Oh. Oh, jangan lupa share-share deh. Jangan lupa share berlaku, kita belajar ini buat karakter dulu. Abro akan berhenti dari pukul 12. Nanti akan bersambung pulak lah untuk hot seterusnya. Okey, sekarang ni abro siap dah. Okey, abro nak animate. Animate sikit lah. Apa dulu kita nak animate? Mata dulu lah. Kita kena buat mata dulu. So, nak animate, nak we animate dia ni, kita kena masuk dalam library yang kita buat tadi. Tubuh tadi lah. Bukan kepala. Kepala ni biar gitu ya. Okey, kita pergi ke tubuh dia. Dia ada sekali dua. Tubuh dengan kepala dia kan? Okey. So sini abang koci badai dia ni, tak usah bagi ganggu lah. Tak usah kita tertarik ke apa, drag dia sana sini. Dia koci situ, kita pergi kepala, kita buai balik koci tu. So ni kepala dia. So kita akan nampak sini. Okay, oh, ni dalam tu lah library eh, sorry tadi. Dalam library, kita akan nampak sini. Dia ada satu titik tengah-tengah ni. Dia ada satu titik pointer ni. Haa, pointer ni dia tempat di mana kita nak rotate tu, dia akan ikut tengah-tengah gitu. Macam jar kan, jauh jar tu dia ada tengah tu kan. So abang tak say tak tengah. Kalau kita tak tengah-tengah, kita nak scale dia go ni kan, dia akan musim gitu. Oh, nampak? Okay, duk gitu. Jadi flat lah kan. Okay, abang letak dia mana? Abang tarik letak dekat dagu bawah sekali kotak ni. Okey, nampak tak kotak bawah tu? Ha, barulah kita boleh kot gitu. Ha, gitu. Flash ni dia basic. Boleh tunjuk ni dia basic. Jadi kita kena buat dalam layer lah. Ada satu program tu dia dia boleh capur sekali badan kita dengan kepala. Dia panggil teknik bond. Bond. Animator Pro, Any Pro, dia guna bond. Waktu abang tu cerita lain dah. Orang ni abang nak cara hot ni je. Okey. Okey, maknanya nak buat gitu. Nak buat gini, ha, boleh. Okey. Buka sikit. Okey. Hai Mak Ming. Selamat tengah hari lah kita ni. Nak masuk tengah hari ni. Okay, abang nak animate mata dia. Okay, nak animate mata kita pergi ke, ataupun kita double click pada palo ni. Okay, kita double click. Kita klik dua kali situ. Dia akan masuk ke panel palo tadi. Abang roll tadi lah. Panel tadi kan. So sini kita lock belakang tadi. So kita tengok mata. Mata kita buka hok mata saja. Kebesar sikit. Kita buka hok mata saja. Hok lain kita koci deh. Okey, nak animate dalam siri kedua tu apa dia ajar dah. Siri pertama tu silap ada dah. Masuk dia layer dengan frame. Okey, frame layer kat tepi ni. Layer ni layer 1, 2, 3 kan. Frame ni ikut ngana. Alah ke kanan ni frame. Bermaksud dia ketah. Ketah kita. Ketah hak kita lukis dia. Selah, 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 selah. Ni lah frame. So abang nak buka, katalah abang pergi ke sampai 150 atas ni, kita select gitu. Klik butang kiri mouse tu. Select gitu, kita F5. F5 ni dia buka. So kita nampak sini satu track. Dia masuk gini ke? Okey, F5 dia satu track gitu. Okey, F5. Ha, ni
Ni helai ya. 1, 2, 3, 4, 5, siapa lah. Berapa? Beribu-ribu boleh buat. Okey, lah ni abang buat mata saja. Okey. So, kita pergi kat mata. Buatlah mana-mana. Ha. Jangan korset orang lain. Mata sahaja. Eh. Dan ni mata abang buka. Ha, abang nak sedih klik. Okey, lagu mana kita nak buat mata klik. So, kita besar sikit. Okey. Abang pergi frame kedua. Ataupun mana-mana kita boleh buat lah. Abang pergi frame kedua dia ni. Frame kedua pergi tolak pergi tepi tu. Klik ikon selection tu. Klik kat mata kan. Okay. Sebelah dia titik ni mata kan. Okay. Ni mata pertama. Mata kedua kita buat. Ha, biasa abang tak buat dekat-dekat lah. Dia panggil timing. Kita buka jarak sikit. Ha, mungkin dalam frame ketiga tu. Kita nak buat mata. Okay. Klik butang kanan dalam screen tu. Ha, kita F9 create sorry. Sini abang pun tak ingat lah. Dia main short form macam. Okay, dia klik shift F6. Shift. Apa ke shift? F6. F6. Dia akan keluar butir. Butir lagi. F6 ni. F9 ni. Dia ambil. Hak ada sebelum ada tu. Kalau kita F5. Okay, kita Z balik. Kalau F5. Dia akan jadi helai yang baru. Dia akan hilang. F7. Oh, tak ada apa. Tak nampak. Okay. F7. Kita nak buka helai yang baru. Kita klik F7. Dia akan jadi kosong. Ha, jadi tak ada mata kita ni. Okay. Ctrl Z balik. F5. Kita nak tambah frame lah. F9 kita buat. F6. Dia akan ambil hot background sebelum tu. Okay. Sekarang ni. Jangan kosong hot pertama tadi. Pertama tadi dia buka dah gini. Yang kedua ni. Abarai. Nak delete. Mata kita ni dia. Gitu kan. So pertama tak dibuka. Okay, buka. Dia gini dibuka. Lepas tu dia kepek sikit. Tutup. Haa gitu. So abang pergi kepada frame kedua tu. Abang tutup sikit. Haa gitu. Delete lah. Haa so. Sama ada kita nak lukis balik. Ataupun kita guna. Ink bottle tepi ni. Ha, ni dia ambil tu ni. Abang nak ambil size dia lah. Baru nampak sama. Okay, gitu. Ha, repeat dah. Okay. Kita tengok atas ni. Ha, gitu. Dia kena ada kening sikit. Okay, kini kita nak tutup pakai 5 tadi berapa eh. Kita slow sikit. Oh. Okay. Kita. Ya, tak. Abang Rafi tak masuk. Abang. Tak boleh nak itu. Ha, ni boleh. Sebab ada benda hot tak. Menyambung. Dia tak masuk oleh. Ha. Ada lagi tu. Okey, kita buka sikit lagi. Okay, delete outline dia. Okay. Key dia. Di keyboard ni ada key. Gimana apa. Sebelah M tu. Dia panggil key kanan tu. Haa. Kita check. Haa. Okay. Ataupun kita main kat atas ni. Okay. Gi ke frame ketiga. Lakar pula dua frame tadi. Kita F9 lagi. F9 lagi. F6. Okay. F6.
Ha ni. Apa orang nak delete lah. Delete dulu. Okey. Okey kita. Nampak tak? Klik dah mata dia tu. Okey. Okey, klik dah. Okey, kening kita bubuh lah. Okey, Twitter itu. Kening, kening sama. Belum ada. Hai Mak Ming, thank you Abang Roy berkongsi ilmu. Ah, sama-sama. Tak apa, tak apa. Nanti boleh buat belakang, nanti boleh buat sendiri ke apa. Okey. Oh, sorry, sorry. Salah, salah. Klik. Eh, buat dah. Ha, okey. Kita betul lah cuma. Okey. Ha, nampak? Ha, klik dah. So, abang lagi ke 100% balik. Okey. Dalam flash bila animate dia akan jalan. Bila kita buka track dia tu, layer-layer tu, bila kita buka layer dia akan jalan dah. Kalau kita play buat button atas ni ada button play. Okey, button play ni boleh ambil dalam window. Window toolbar controller. Dia akan keluar button play tu. Windows toolbar controller. Dia akan tubik. So bila play dia klik gitu. Bapa dia tutup mata? Sebab kita buat frame sini dia tutup ke? Jadi bila tutup situ, tutup habis. So kita kena buka balik. Nak buka balik mata kita klik ke? Okey, kita klik pakai klik aje. Oh, tepus dia kita. So kena buka balik. Ambil hak tengah balik tadi, copy, klik butang kanan mouse tu. Kita copy. Okey, kita copy frame. Gitu. Sebelah hak tadi, hak dia mata tu. Klik butang kanan balik, paste frame. Dia ambil balik hak tengah. Lepas tu ambil balik hak celik luas tadi, copy. Dia akan jadi pak. Satu hak buka, kedua dia tu, ketiga tutup rapat. Lima ya. Keempat dia buka sikit, kelima dia buka balik. Gitu. Okey, so kita tengok sini. Apa dia klik eh, dia buka balik. Tak klik dah. Sebab apa? Sebab tak ada ke apa. Kita tak buat tu, dia tak klik. Nak suruh klik sama. Dia looping sebenarnya tapi dia panjang lah, lambat klik. Okey, kita copy, kita select, jangan klik butang kiri mouse tu, kita drag semua sekali gitu. Okey, lepas kita klik butang kanan mouse, copy frame. Okey, kita letak kawasan mana kita nak letak. Mata kita nak klik waktu mana. Ikutlah. Okey, kita letak mana-mana. Aku letak situ lah. Jangan letak dalam layer orang lain dah. Layer mata. Paste frame. Letaklah banyak mana pun nak letak. Sapalah berapa. Okey, sini kena pastikan. Ni dia panjang ni sebab frame baru ke. Kita bertambah dia jadi nak panjang. So, kita select sini. Tekan Shift F5. Okey, Shift L5 ni dia tarik masuk sama ataupun kalau kita tak itu, kita pergi ke hujung sekali tu, kita tekan Shift L5 ya. Tekan banyak kali dia akan masuk. Jangan bagi lebih-lebih-lebih, dia kena straight. Belakang tu dia kena dinding tu kena betul semua. Jangan ada tu auto panjang ni masuk tak. Dia kena tu. So, bila berplay, dia akan tunggu lah, klik lah. Begitu caranya kita nak buat mata dalam flash. Okey, ni dalam library dah. Okey, bila kita masuk dalam main page panel yang kita nak preview tu, dia akan klik sama-sama dah lah. Okey, abang pergi balik kepada panel tadi. Okey, Ctrl Shift W, abang tukar 50% lah.
Okey, dalam panel ni dia tak ada frame. Kita kena buat, kena buka macam dalam library tadi. Oh ni kita buka lah berapa bagi kita nak buka. Apa letak dalam 300 lah, 310 tu select belakang tu F5. Ha. So kita clear lah. Eh sorry. Dalam tubuh, dalam tubuh apa tak buka lagi. Ha, kalau tak gerak ni dalam tubuh kena buka juga. Ha, dia sepatutnya lepas kita buat tadi kita pergi ke tubuh. Ha, dalam tubuh ni bukalah panjang mana kita nak buka. Ikutlah F5 gitu ya. Okey, masuk dalam ni balik dah. Ha, klik ah. Sentiasa berklik. Ha, boleh tak? Okey, boleh tak? Mudah ke? Mudahlah kalau tahu, kalau tak tahu tak mudah. Okey, siaplah. Ha, klik. Kalau nak buat lip sync kecek, kening naik turun, ha, kena berpandu ke kepada audio lah. Okey. Siap untuk animate. So ini abrol looping. Kita boleh looping. Loop playback dipanggil, loop playback. Ha, loop playback ni dia akan gak sama. Ha, so siap so kerja, kita save balik. Jangan tinggal. Salah kau tak ada api, kita buat kerja sehari sutuk, maka menangis tak berlagu. Ha, sebab lagu copyright tak boleh lah. Okey, kita save je lah. Okey, gitu. Okey. Ah, masuk. Ada lagi tak tengah hari dah ni? Kalau ada tinggal-tinggal bro tak sebut-sebut tu, maaf tu. Tak perasan. Okey. So, lip sync cerita lain dah. Ni abang nak tunjuk karakter. Okey, macam katalah kita nak trace muka kita lah. Kita nak lukis. Okay, best stop dulu. Katalah kita nak trace muka kita. Keadaan pun macam sama juga macam tadi. Okey, kita buka new symbol. Kita taip trace lah. Ni kepada yang tidak tahu melukis, tak erti lah melukis tu. Dia boleh trace. Tekuk-tekuk. Tekuk. Okey, kita tekuk. Okey, buka nama baru. Kalau lain tak secara lah. File lain tu duduk dalam library belakang. Kita buka file baru kita. So, katalah baru nak import. Kita dah. Okey, sekarang ni Abaroi nak import file. Sekejap eh, Abaroi kena cari dulu. Share-share belakang dah. Share-share belakang. Bagi kita belajar belakang hari ni. Mana file dia ni? Okey, abang nak ambil. Ni antara watak-watak oi sama saya palo saja. Abang buat sipe satu library supaya next time kita boleh guna lagi. Okey, abang nak trace muka dia ni. Ni ke geroklah. Gerak lah ni. Sebab kita buka layer dia tu, dia gerak lah. Nampak tak? Dia gerak. Okey. Dia gerak. So, abang nak ambil side dulu. Okey, abang copy dia. Ctrl C. Buka dalam ni. Ni abang lukis dalam ni kan? So, kita pergi ke gambar kita tadi. Hak kosong tadi. Kita Ctrl V. Dia akan tubik muka side situ. Okey, berbesar sikit. Ni saya
Ni katalah ni import, kita boleh import grafik ke apa boleh import. Ha, dia kata ambil gambar kita. Nak trace dia. Sekarang kita atas dia ni kosong ke. Hai Syah. Kita nak trace sign ni dah. Kita pergi sebelah dia tu. Frame kedua tadi tu. Kita F7. Ha, macam berat tadi kan. F7 ni dia helai yang baru. Dia kos, dia ketah baru. Ha, so agak besar sikit. Kita tengok sini. Okey, kita tengok di atas ni tak. Tadi muka sign sini kan. Ni ada muka sign sini. Kalau kita tengok sini ni. Ha, kita tengok sini dia ada muka sign ni. Okey, kita nak trace. Gi frame kedua tadi. Kita ambil tengok sini ada kotak sebutir sini. Okey, onion skin outline. Onion skin atau edit multi frame. Ni edit multi frame ni dia akan okay, biar nampak hot original lah. So kita nak biar nampak kelabu, blur-blur gitu. Klik situ. Ha, bila kita klik sini, dia akan keluar macam blur gini. Nampak tak? Ha, dia akan keluar gini. Ha, ni sebab nampak line dalam ni hot beroy go tu lah ni. Abang luki-luki ni. Dia akan nampak tu. So nak trace dia, pergi ke pencil. Kalau pakai sini pakai 3 kan, eh? Tebal sikit. Ke pergi ke zoom dia, zoom besar sikit. Nak trace sama ada muka kita ke muka gapo ke, kita boleh trace sini. So kita luki lah. Ha, luki outline dulu. Gitu. Ha, kena trace-trace molek lah. Tekuk-tekuk molek. Okey. Ha, tak sama sikit, tak apa sikit. Buat face dulu dah. Macam belajar buat mula-mula tadi. Muka kita tu buat hok layout dulu. Kasar-kasar dulu. Ha, lepas tu dia boleh betul ni. Ha, flan dia boleh betul. Nak sama ke apa. Ha, boleh tarik-tarik. Okey. Tutup balik hok atas tadi. Onion skin tu. Ha, so kita tengok lah. Hok kita tekuk tadi. Tutup balik. Ha. Okey, mata pula. Ha, kening-kening. Kaedah yang sama tadi dah. Kena buat suku. Kalau kening, kena buka layer baru. Kita pergi F7. Layer baru tak? F7. Kita buatlah kening. Okay, buat gitu. Okay. F. Kemudian kita buat outline dia. Tarik sikit-sikit gitu. Tarik. Okay. Ha, gitu. Kening. Kalau Abra biasa Abra buat dulu. Abra tak buat layer-layer lagi. Abra lukis dulu semua siap-siap. Okey, mata. Buat ulat dulu. Tebas sangat ni. Satu. Okey. Okey, kita tengok gitu. Masuk 3 ni. Kita buat hidung dia.
Okey. Tutup balik. Nampak tak? Kita trace. Kita trace. Buai hok mana ada lebih-lebih tu kita boleh buai. Okey. Kalau kita nak buah color pun, buah. Okey, kita pergi frame tadi, kedua tadi. Tengok color dia, okay? So, kita ambil color dia sini. Okey, misalnya kalau kita ambil tak boleh, maknanya di group, group tak boleh kosek, okay? So, kita kena control B lah. Control B ni, dia buka balik. Kita boleh ambil lah color dia tu. Oh, sorry. Pergi frame kedua tadi. Fill kita. Basah apa ni mata ni? Sebab berbuat layer tadi ke? Hak atas tu kita buat hak tu. Ni kita buat bawah dulu. Kita ni. Okey. Tak masuk. Ada hak putih eh. Tak apalah. Kita tu. Keadaannya sama macam projek tadi lah. Nak buat shading ke apa semua tu. So, mata dia ni mana putih. Okey. Gitulah. Tu teknik tracing. Okey, teknik tracing. Kita nak tekuk muka kita ke, muka karakter-karakter lain ke, gitulah. Okey, ada 7 minit lagi. Abrai nak tu, so kita tunjuk. Okey, ni pala saat ni Abrai double click dah. Oh sorry, tak ya. Tak nampak go tu. So saat ke sini. Apa yang kita tengok sini? Tengok Abrai buat tadi kan. Mata ni. Lah ni mata dia ni ada klik apa? Apa nak mata gitu? Apa tak? Gitu. Kita copy paste ah. Ni dia jadi gitu, dia gini ha. Dia klik gitu. Waktu kita ikut lah nak copy paste ke mana pun. Okey. Okey, mulut apa nak buat suku juga tadi. Pertama kita lukis hok gini. Dia tutup. Kedua kita lukis dia buka. Dia buka mulut. Ketiga dia buat O E M A ni arwah. Ni dia saat ni dia ada passing macam-macam passing. Dia tolu ke macam-macam passing ada. Gitu. Jangan kata payahnya banyak nak buat. Tak payah mikir ni. Hak ni bila dah advance boleh lah. Okey. Kita buat siap-siap. Siap mata klik ke apa. Semua ni bergantung kepada audio. Biasa Abang Roy akan rekod audio dulu. Kita akan rekod suara Abang Sopi dulu. Siap-siap semua dengan skrip ke apa molek-molek dah. Kita import audio tu masuk ke flash dan kita gunalah karakter ni lip sync yang kita buat ni ikut dalam audio dia buat tu untuk siri lepas ni baru akan royak cuma beraya cara dia dulu dia gitu. So nanti dah kita tengok sebentar sample hak ada dah. Kita tengok sini. Tadi, mama pau, mama pau. Agak tadi berbunyi. Halo. Ni mama pau. Waktu mama pau. Semua karakter ni abang buat berdasarkan abang tengok lah. Kadang-kadang saya sayang kita royak. Telur murah, gandum murah, tapi mahal orang nak jaga belajar. Hai Halimi Halil. Siapa dia? Muhammad Zumairi. Berapa ribu Pokka, Aika.
sampun. Arung Napasiro ho masuk aku. Perancis. Perancis tu kita duduk kat sini, gecek lumalan lebih kurang 3 belajar kapal terbang. Ha 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 ha. Ayap. Semua ni kita rekod audio dulu baru kita buat mulut dia. Pergerakan dia lain pula. Mana proses tu banyak jugaklah. Yeah, tapi hantar, kalau hok simple tu mudah je. Kalau hok gini memang banyaklah. Ha. Kalau nak tanya direct pun boleh kabar Roy. Akak telefon ibu. Hai. Lagu tu lah. Hello. Ha, bukan kita atas doh ke digore midah sidah wani. Go dia? Balik. Balik munggu bayar gaji doh. Budaknya nak mangkang. Nak apa orang pula? Ni orang? Ha, tunggu lusa dah. Lusa, lusa. Ha, ha. Terima kasih. Ha, gitu lah. Tu salah satu dalam sketsa abang buat lama dah. Sudah menjadi ikutan dah. Dengan gaya-gaya dia. So gaya-gaya tu abang create lah sendiri. Kita tengok dia punya apa watak-watak di sekeliling kita ni. Sebenarnya animasi ni abang buat ni abang berpandukan dengan watak-watak abang tengok. Terlatah orang ke kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Jadi abang perhati. Jadi kita kena kena tajir. Jadi kita kena tengok apa mana kita rasa ada mencuri hati tu, watak tu kita buat. Jadi buat Said ni dia ada watak masing-masing. Buat ayuh lagu ni, Samak jenis gini. Samak ni jenis buah sikit. Buah kita besar. Memang ada orang gitu. Tapi kita kita buat benda ni sebagai pengajaran lah. Ikut tag kan. Bukan nak suruh ikut jadi tak molek. Benda molek tu kita ikut. Hai Nasrullah. Nasrul Arjuna. Tengah-tengah hari belakang ni masuk. Share-share belakang. Tak amat dah ni. Pukul apa dah kita ni. Panjai dah berdua ni. Dalam 2 minit lagi abang nak berhenti. Nanti kita akan jumpa di siri keempat pula. Siri keempat tu lip sync. Penceritaan pasal buat mukna buat mulut pergerakan gapo dulu. So lagu tu lah. Abang harap gapo abang kongsi pagi ni memberi manfaat kepada anda semua. Terutama adik-adik kita lah. Hak mana belajar animasi gapo semua tu hak berminat boleh boleh buat dengan kaedah ni. Paling simple dulu. Soal 3D ke, soal apa dipanggil CGI apa-apalah. Tu tak usah nak mikir lebih lagi. Bagus untuk sebagai pengetahuan, bagus untuk kita tahu benda tu. Jadi kemampuan kita ni tak sampai tahap tu lagi. Kita ni biarlah kita daripada bawah. Kita belajar basic, kita tahu cara lagu mana nak buat, cukup dulu. Kalau 3D, dia ada kaedah lain pula. Hak tu advance lah. Kalau kita sudah ada cukup kelengkapan, kita ada modal yang besar, kita boleh buat tu. Barulah kita boleh cara tu. Memang 3D ni comel. Memang comel, kita boleh guna banyak untuk 3D ni. Tapi, sebab tu lah abang tak fokus ke 3D lagi. Pertama, costing. Kena banyak ni lah, kena banyak team nak buat 3D ni. Macam 2D biasa ni sekadar untuk kita nak buat diri kita sendiri, nak promote ke gapo ke boleh guna kaedah berajar ni. InsyaAllah. Maknanya situlah. Berajar nak rayak lah. Okey, satu lagi. Abratris naik hok, kalau kita nak catch up bak hok tadi bak hok dah mesti abra tunjuk jangan kejut dah ni abra tulis. Dia kata abra turun tulis muka dia abra nak geng ni kan okey berapa buat okey ni kalau hok mana kenal tu kenal lah. Ha.
Ni salah seorang sahabat bro agak ni, student student bro dulu, lama dah dia ni. Kalau siapa kenal tu, kenal lah. Ni yang bro terih lah. Dia bagi gambar kita terih ikut cara berajar tadi. Terih muka dia, rambut, apa semua. Ni bukan anime. Ni dia nak gambar skeping. Jadi kita lukis skeping terus gitu. Lepas tu kita save sebagai JPEG kau gapo. Hai Zaleha manja. Adik harita tu. Galik tengok bab-bab software gini. Kita bab-bab gini titik air mulut. Boleh belajar dah. Buat ni. Boleh dah. Abra ajar dah ni. Ramah duk tanya. Abra boleh ajar dah. Boleh royak dah. Ni salah satu hak kita trace lah ni. Hai Abel Roy. Hai. Ha sihat ke tu? Lama tak jumpa lah belakang. Okey. Gitulah. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal animasi ataupun pasal nak lukis lebih lagi, boleh email kabar saya tak apa. Email ataupun masuk dalam Art Media Production, channel Art Media Production YouTube tu. Boleh tengok apa buat hot detail lagi dalam tu. Kita boleh kongsi sama-sama, share sama-sama. Sekarang ni zaman teknologi, nak kena ada intro, nak kena ada macam-macam ya, pop-pop-pop ni tubik ni. Jadi keadaan ni kita boleh gunalah. Okey. So di sinilah. Setakat tu saja kita boleh kongsi hari ni. Allah kau masuk ni podcast. Kenal. Kenal ke? Oh, yang itu orang Soho tu. Okey, setakat hari ni saja boleh share dengan anda semua cara-cara kita nak buat karakter apa hok simple lah ni. Nanti untuk seterusnya boleh masuk ataupun layari channel Art Media Productions supaya dengan ni atas tu apa ada tulis ke tepi tu, masuk channel Art Media Production, tengoklah channel bro ni, janganlah fokus kat animasi saja, tengoklah benda-benda lain. Kadang-kadang benda-benda kita boleh kongsi bersama, okey, apa nak buat training lah gapo nanti situ. Sebab kita ni alah, makna ilmu ni jangan kopi, jangan duduk simpan saja. Share lah kalau mana boleh guna. Rezeki Allah buat dah masing-masing. Hak ni lebih, hak ni kurang. Hak tu jangan takwi lah. Hak tu kita kena berserah lah. Yang penting berdoa, minta-minta, kadang-kadang doa sahabat-sahabat kita pun berkat. Moga rezeki lah gapo tu. Okey. Kita jumpa lagi di siri akan datang pula. Bersama Abroy dalam tutorial ni. Okey, kita jumpa lagi belakang tu. Okey, assalamualaikum belakang. Ahem.